Cewek ini melihat ayahnya selingkuh dengan pembantunya dan akhirnya... Jadi guys, cewek ini punya ibu yang sakit-sakitan kan? Nah, sebenarnya dari kecil dia udah mulai curiga nih. Karena ayahnya sering nitipin dia ke rumah temennya. Tapi sampai di sana, ayahnya malah masuk kamar sama ibu temennya itu. Sampai suatu hari, pas ayahnya lagi tidur, dia diam-diam ngecek HP ayahnya. Ternyata bener dong kalau ayahnya itu punya grup chat mesum gitu. Bahkan ada cewek yang ngechat ayahnya dan bilang, aku bener-bener rindu kamu, sampai jumpa besok. Nah, keesokan harinya dia ngaduk ke ibunya kalau ayahnya itu selingkuh. Tapi karena gak ada bukti, ibunya gak percaya guys. Setelah itu ayahnya marahin dia dan matahin laptopnya dia. Tapi dia gak menyerah. Besoknya dia ikutin ayahnya kan. Dia masuk bagasi mobil terus ayahnya ke stop satu rumah gitu. Di situ dia ngelihat ayahnya itu lagi kissing gini sama cewek lain. Dia VC ibunya kan. Nah di situ baru ibunya percaya. Pulang dari situ ibunya langsung minta cerai ke ayahnya. Tapi setelah itu hidup mereka lebih buruk lagi guys. Karena mereka gak ada uang buat hidup dan juga biayai penyakit ibunya. Dan akhirnya ibunya ini mohon ke anaknya untuk telepon ayahnya pulang kan. Dan akhirnya part 2 guys.